Assalamualaikum anak Solih. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Nas. Ustazah pengen tahu semangatnya di rumah. Al Muslim sekolah sang pemimpin. Nah, anak Solih sudah pernah belum mendengar lagu tentang pelangi-pelangi? Hari ini kebetulan Ustazah Nas mau mengajak anak Solih bermain pelangi di atas tisu. Bagaimana ya? Biar tetap semangat, kita mau menyanyi dulu ya. Siap? Masih inget kan? Oke, kita mulai ya. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Allah. Yeay, alhamdulillah selesai sudah penyanyinya tentang lagu pelangi. Nah, hari ini Ustazah Nas mau mengajak anak Solih bermain. Bermain tentang apa ya? Nah, ini dia. Bermainnya tentang pelangi di atas tisu. Bahannya spidol warna. Pasti semuanya sudah ada kan di rumah? Yang kedua, tisu kue atau tisu yang ada di rumah. Yang ketiga, ada dua mangkok atau gelas yang berisi air. Jumlahnya dua ya anak Solih. Nah, seperti apa sih cara bermainnya? Siap untuk dimulai anak Solih? Let's go! Sudah siap anak Solih? Nah, sebelum kita mulai kegiatan ini, kita awali dengan bacaan basmalah dulu ya. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan. Biqiraati basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pertama, kita ambil dulu tisunya. Tisunya, Ustazah pakai tisu kue. Tisu kuenya bentuknya persegi panjang ya anak Solih. Kita lipat jadi dua. Yang kedua, kita keluarkan spidolnya. Nah, ini anak Solih warnanya yang sudah dipilih. Kita ulangi ya. Merah, ungu, biru, merah muda, kuning, dan orange. Coba kita hitung dulu ya, ada berapa spidolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 spidol ya anak Solih yang kita pakai. Sudah siap? Pertama, kita ambil warna merah. Merah ya anak Solih. Kita garis panjang seperti ini. Kita bagi biar nanti cukup jumlahnya 6. Sebelahnya juga anak Solih. Kanan dan kiri di warna yang sama. Selanjutnya Ustazah siapkan dulu ya mangkok yang sudah berisi air atau gelas. Diarahkan sama ya anak Solih sejajar ya. Sekarang berat kita mau praktek. Bagaimana ya caranya? Tinggal seperti ini aja. Taruh di atasnya. Untuk yang berwarna kita letakkan di dalam air. Seperti ini anak Solih. Nah, kita tunggu ya anak Solih. Warnanya sampai menyatu. Airnya, pewarnanya merambat sampai ke sisi tisu yang tidak berwarna. Kita tunggu ya anak Solih sampai semuanya menyatu. Airnya mulai merambat ya. Nah, alhamdulillah kita masih bisa bermain bersama. Walaupun dengan jarak yang jauh. Tetap semangat ya anak Solih. Sambil menunggu sampai menyatu menjadi pelangi, kita nyanyi lagi ya anak Solih. 1, 2, 3. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan?
Pelangi, pelangi, ciptaan Allah. Wah, anak Soli, coba diperhatikan. Sudah mulai menyatu ya, pelanginya sudah mulai jadi di atas tisu. Nah, coba perhatikan. Nanti anak Soli pasti seru bermain di rumah. Terima kasih anak Soli, sudah bermain, belajar dengan Ustaz Danas. Tetap jaga kesehatan ya, makan-makan yang bergizi, makan sayur, minum susu, dan sering cuci tangan. Ustaz Danas akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.